warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya kok kepengen ziarah ya ke makamnya Simbah Buyut saya. Udah begitu lama saya nggak ke ziarah ke makamnya Simbah Gondo Martoyo, nggih. Ya, pangestunipun kula badhe bidal ziarah datang makam Simbah Gondo Martoyo. Sip, sambung lagi nanti nggih. Matur nuwun. Sahabat, ini saya nyampe di makamnya Simbah. Di makam Batu Lata, Bantulan, Jembungan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, ini lokasinya. Nah, sini. Oke, yuk kita masuk yuk. Ini udah mau masuk dan mendekati pemakamannya Simbah. Ini ya Allah, ini wis wayahe kudu didandani makam manis Simbah. Nih. Aduh, udah pada rusak. Mudah-mudahan bisa bangun nih. Dan kita masuk, dan ini pemakaman semua pepunden dalang pengging di sini ya. Ini aduh udah pada rusak semua iki. Walah, kutundang didandani iki. Ini pemakannya Simbah Ki Gondo Mar Toyo, ini Ki Gondo Martoyo ya. Tulisannya wis. Aduh, kotor. Sama ini Gondo Martoyo. Dan ini juga termasuk saudara-saudaranya nih. Ini Ki Gondo Kartiko. Nah, tahun 86. Ini Ki Gondo Sumitro. Pemakaman Ki Gondo Sumitro, makamnya Mbah Gondo Sumitro. Ini Ki Gondo Darmati. Aduh, semuanya air servis ini. Ditandani kabeh iki. Terus oke, ini Ki Gondo Sumitro. Unyi nih, oke. Ini semua pepunden dalang. Ki Gondo Puspito. Waduh, ini Ki Gondo siapa ya? Aduh, tulisannya. Oh, Ki Gondo Sumitro juga. Nyi, berarti ini nyi. Yeah. Terus ini makamnya Pakde saya ini. Ini makamnya Pakde Ki Joko Wahyoko. Nih, terus Ki Pakde Suwargi juga, Ki Tomo Soekarto, nggih. Ki Pepunden juga. Ini Pakde saya Ki Joko Wardono, Ki Dalang Joko Wardono. Ini Suwargi Pakde saya ini meninggalnya ini 2013. Ibu Sri Wardani. Ini juga Budi. Ini Suwargi yang bapaknya Pakde Ki Gondo Minjoyo. Ini ya, yuk mulai kita tak berdoa dulu ya. Ini saya tak mulai berdoa dulu.
jelas aku pengen datang ke makamnya Simbah Gondomartoyo. Cuman ini udah sangat rusak fatal nih dan harus segera kita benahi. Nah ini yang bagian sini yang itu udah parah banget. Ini mau kita betulin tapi nanti bentuknya kita rubah ini. Bentuknya akan kita rubah ini. Waduh, ini udah jebol semua. Ini pemakan, ini makamnya para pebunden-pebunden yang simbah-simbah saya semua ini. Di pepunden-pepunden dalang semuanya ini. Ini pepunden dalang yang eyang atau simbah-simbah saya dalang yang di sini. Semuanya pepunden-pepunden dalang dimakamkan jadi satu di sini. Di Pengging atau utara Pengging, utara Unggul Pengging. Segera kita benahi kerusakan-kerusakan yang sudah begitu parah rusaknya. Mohon doanya mungkin bisa ada dandani tempat meniko, makam meniko. Oke, duh. Aten. Mugi arwah ingkang dipun makam-makam wonten mriki sedayanipun pinarengan suara gulanggeng keuntunganipun para sedaya para kadang-kadang kula mugi arwah para pepunden dalang eyang-eyang mbah-mbah kula sing sumari wonten mriki mugi klebet pakde-pakde kula suwargi mugi-mugi swarga langgeng lepas separane jembar kubure dipapanake papan ingkang sekeca wonten alam kuburipun. Ngaten. Sedih, matur nuwun sangat, matur nuwun nggih. Tapi ngatur kula nggih. Sila topik oleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.